luar biasa sekali ya. Dan Bung Ari? Yes. Kita berdua sudah berdiri di sini, itu artinya kita akan memainkan sebuah game yang seru di sini. Yes. Ya. Singkat kata, singkat cerita, langsung saja kita mainkan. Ini dia, adegan singkat. Dan Bung Abdur. Yoi. Bung Abdur, malam hari ini kita akan bermain adegan singkat, tapi kita tidak akan hanya berdua saja. Betul karena sekali. Di sini sudah ada teman-teman semua yang akan bermain di adegan singkat. Tepuk tangan semua. Langsung saja kita akan memainkan adegan yang pertama. Sini saya pengen, toples. Anda takut mama Anda keluar ya? Tidak. Ini bukan saya inspiratif, lucu. Oh iya. Adegan singkat yang pertama adalah... Perintah susah lagi. Perintah komandan tentara yang aneh ketika pasukannya terkepung. Sudah siap ya? Adegan singkat, mainkan. Ayo kita semua pasukan. Oke, okay, siap. Mantap. Mantap. Maju pasukan. Semua. Kita semua, saya pasukannya. Saya komandannya ya. Siap. Kita sudah terkepung. Oke. Pasukanku, kita sekarang sudah terkepung. Ya. Ada baiknya kita langsung kasih pengumuman ke musuh kita. Perhatian, perhatian, musuh. Kami sudah Anda kepung. Cepat serahkan kami. Kalau kayak begitu itu yang mengepung. Cepat serahkan kami. Kalau ada yang kayak konsepnya di mana-mana itu tentara mengepung terus kasih pengumuman, Anda terkepung. Masa kita yang dikepung kita yang kasih pengumuman, kami terkepung. Apa? Serahkan kami. Ya begitu, nama juga aneh. Bagaimana ini komandan tidak bertanggung jawab? Iya. Oke, lumayan, luar biasa Abdur. Ada pasukan? Ada. Dua orang aja, terlalu banyak, dua orang aja. Sudah, kok pasukan hanya dua orang? Kalau banyak nanti tidak bisa terkepung. Saya bawa ini, bom yang sudah jinak gitu. Saya bom, kau apa? Kau juga sih. Baik, teman-teman. Ya, Pak. Apakah kalian siap? Siap, Bos. Siap. Kita sudah terkepung. Ya. Saya akan kasih pengumuman. Pengumuman, pengumuman, pengumuman. Siapa yang telah apabilan aku? Aku yang sedang berlaku. Siapa sempat memerlukan kecewa diriku? Yang tak lagu-lagu. Pasukan. Oke. Okay. Pasukan. Siapa yang pikir? Saya. Pokoknya siapa? Pokoknya yang pikir. Pasukan. Sabar. Ya Tuhan. Kenapa itu? Biar saja kita semua terkepung, dia terkepang. Ayo pasukan, ayo. Kita sudah terkepung. Wow. Dengar komando saya. Ya. Satu, dua, tiga. Baby sap 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 sap. Iya, terus? Oh, berarti aku harus ngasih pengumuman. Iya, oke. Ya. Cepat. Pengumuman, pengumuman. Pintu teater satu sudah dibuka. Oh, teman-teman. Adegan selanjutnya adalah alasan warga yang tidak lazim saat petugas PLN mau memutus listriknya. Jadi, Dur, ini kan ada warga. Baik, tolong, bos. Oke, singkat. Mainkan. Oh ya, oke. Okay. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ibu, mohon maaf nih. Listrik di rumah Ibu nih harus kami putuskan ya. Kenapa diputusin? Soalnya orang tuanya tidak setuju. Terima kasih. Ada dua. Ah, Bapak Yewen. Aduh, Bapak Yewen. Bapak Yewen ini sudah tunggak listrik selama 12 bulan nih. Terus? Mohon maaf, kami harus cabut ini listrik di sini. Oh, silakan. Ini kan
rumah Anda. Rumah saya ternyata. Iya dong. Kenapa Anda di dalam rumah saya? Yang awal tadi. Haruka? Haruka? Iya. Goodbye. Ikut. No. Pak, mohon maaf. Ini listriknya harus kami kasih putus. Kenapa harus kasih putus? Karena Anda sedang kesetrum. Kenapa Anda kesetrum? Harus bertugas di atas. Hey, sadar. Bertugas di atas. Saya bilang. Gitu ya? Iya. Bapak Mamat ya? Iya. Oh iya, Bapak Mamat. Kebetulan sekali, Bapak Mamat. Mohon maaf sekali kami dari PLN mau menginformasikan bahwa listrik di rumah Bapak ini kami harus cabut, harus kasih putus. Oh, tidak apa-apa. Ini tiang listrik ya, silakan dicabut aja. Silakan. Adegan selanjutnya, omongan pelatih yang aneh di ruang ganti saat istirahat. Omongan pelatih yang aneh di ruang ganti saat istirahat. Dur, jadi ini ada ruang ganti. Iya, tahu. Pemainnya di ruang ganti lagi istirahat. Pelatih kasih instruksi dan segala macam. Mainkan. Hah, maju. Sini. Oh, kami pemain? Kami pemain. Semua, cewek-cewek semua. Oi! Oi, siap. Kalian ini main buruk. Kok begitu sih, Coach? Ya main buruk ketinggalan 3-0 babak pertama. Pokoknya di babak kedua saya akan rubah formasi. Kita main dengan pola 4-4-1-1. Kau back. Kau pimpin gelandang tengah. Kau sayap. Kau di luar. Stadion. Sudah. Ini tolong asistennya nih. Asisten. Saya yang mikir. Dia pikir. Haruka di sini, Haruka. Asisten kamu. Iya, Haruka di sini. Haruka kau jadi mochi aja, mochi. Pelatih ini pemain tim bola, tim sepak bola. Ya. Saya pelatihnya. Iya, terserah. Iya. Oke, hey, semua teman-teman. Tadi babak pertama saya sudah lihat di pinggir lapangan, saya sudah kasih instruksi, tapi tolong Mamat, kau pemain tengah tuh kau bermain tidak bagus sama sekali tadi ya. Ah, tapi saya sudah bermain dengan baik, Coach. Baik bagaimana? Hei Mamat, kau itu julukanmu itu adalah gelandang pengangkut air. Lalu kenapa teman-temanmu sampai kehausan? Bos, gelandang pengangkut air kan maksudnya memang itu posisi, bukan berarti dia angkut-angkut air untuk orang minum, Bos. Bagus, Bos. Haruka kehausan tadi di lapangan. Iya, bukan begitu, Mak. Kamu okay. Lagi? Iya, saya. Dibawa tekan, Haruka. Allah. Haruka ini kaget, coy. Saya pelatih, ini tim sepak bola. Iya, terserah. Oke. Tadi babak pertama saya sudah lihat ya permainan kita, alhamdulillah kita masih unggul di babak pertama. Iya. Tapi Yewen, kamu itu tadi okelah, golmu bagus, tapi kau itu sangat merugikan tim tadi ya. Bah, tapi saya senang sekali. Iya, tapi selebrasimu itu merugikan tim tadi. Saya tahu kau tuh senang, tapi selebrasi golmu itu tidak perlu membuka baju wasit. Dia buka baju wasitnya kena kartu kuning. Wasitnya kena kartu kuning. Karena dia yang buka baju. Bos, masa kayak begitu, kamu kayak begitu? Kalau memang aturannya begitu, saya pas selebrasi buka pemain lawan semuanya. Dia buka baju wasit ya. Tiba-tiba ada peluit, teriakan, awas masuk angin. Hei, siap. Kalian main buruk sekali. Apalagi Mamat ini. Pokoknya main kedua saya ganti pola. Pola apa? Pola HP. Waduh, pola yang gitu, pattern itu ya.
Oke, semua sudah masuk ruang ganti? Siap. Baik, begini ya. Evaluasi di babak pertama tadi ya. Ini calo tiket kenapa ikutan? Tadi ada kan dia beli tiket, saya belum lepas tiket ke bawah. Mamat. Oke, tepuk tangan semua yang sudah memberikan. Sangat luar biasa Joglanda itu ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk semua yang sudah memberikan adegan singkat. Jangan kemana-mana, kita masih akan ada keseruanannya tetap di sini di WT Waktu Indonesia. Terus.